So, aku berada di Medan sekarang, baru kemarin malam aku sampai. Dan ketika aku ke Medan sini, pacar aku, Pebi, tidak tahu kehadiran aku. Oleh karena itu, aku ingin bikin dia sebuah surprise, sekaligus melihat ekspresi dia kayak gimana ngeliat aku tiba-tiba ada di sini. Pebi taunya itu aku pergi ke Singkawang untuk sembahyang kubur mama aku. Tapi aku gak kasih tahu dia kalau aku ingin pergi ke Medan. Jadi Pebi taunya aku di Singkawang, dan habis di Singkawang aku bilang aku ingin langsung ke Bali dikarenakan aku banyak kerjaan, itu alasan aku. Padahal aku gak terlalu banyak kerjaan, dan aku datang ke Medan untuk ketemui dia. Aku berada di hotel sekarang, dan hotel aku itu deket banget dengan rumahnya Pebi yang berada di Pakam. Nantinya aku akan telepon Pebi dan minta bantuan Pebi untuk ngambil barang dari temen aku, padahal nggak ada. Kan aku arahkan Pebi ke suatu tempat di mana nantinya yang hadir adalah aku sendiri, guys. Halo, Bey. Bey. Kenapa? Lagi apa kamu? Lagi apa? Lagi di rumah, lagi mau pergi ke JNE. Hah? Pergi ke JNE? Oh, aku mau minta bantuan kamu, boleh nggak? Apa? Jadi ada teman aku, dia dari Singapura. Dia mau, dia landing di Medan transit doang 3 jaman. Dia ada kasih aku barang buat ini, buat review barang gitu. Jadi aku mau, kamu bisa nggak? Iya, kamu bisa nggak ngambilin barangnya nanti? Apa dia nyampainya? Jam sekitar jam satuan sampai nanti jam 3 lah gitu. Kan kamu deket rumahnya di itu di Kuala Namu kan, Pak, nanti dia bisa ketemu, jadi kamu ngambilin barang. Di bandara. Iya, di bandara. Paling nanti deket bandara aja. Ya udah sih. Bisa nggak? Jam 2 lah paling. Cowok. Cowok. Jam 2 bisa nggak? Jam 2. Ya udah. Nanti gue kasih tau tempatnya. Nanti kalau udah nyampe di sana juga, kamu kabarin ke aku aja, oke? Okay? Nanti gue kasih tau ya tempatnya ya. Oh. Oke. Okay. Ya udah. Oke. Emangnya nggak mau diiniin aja, digojekin aja ke rumahku? Dia di bandara, beda mana ngerti, mana bisa gojek sih dari bandara? Kenapa nggak dia kirimin aja langsung ke Bali pakai JNE gitu? Dia transit, dia cuma transit bentar di sini, nanti repotin dia. Kan pikirnya dia udah landing di sini sekalian aja gitu. Udah, nanti aku kabarin lagi ya, oke? Okay. Kamu siap-siap aja, ya udah. Bye. So, ini udah mau jam 2 dan aku udah lagi ngechat sama Pebi. Pebi lagi di jalan. Aku dari tempatnya, guys. Jadi tempat ini itu dekat dengan hotel aku, di bawah hotelnya, dan ini bagian lobinya boleh dibilang. Ya, halo. Lu dateng, Be? Halo, Be. Lagi di mana? Sekarang yang udah mau nyampe. Udah mau nyampe. Udah mau nyampe. Oh, berapa menit lagi? Berapa menit lagi? Ini enggak mau masuk 5. Iya. Udah masuk. Oke. Nanti kamu ke Paparitsnya ya. Oke, okay. Oh, nanti aku kasih tau temen aku. Paparit. Iya, Paparit saja. Oke, okay, yuk. Oke. Okay. Dia udah dateng, guys. Oke, okay, aku juga rekam menggunakan GoPro nantinya. Aku simpan GoPro-nya di sini. Biar nanti bisa lihat ekspresinya si baby. Sip. Iya, halo. Udah nyampe? Halo, udah, temen kamu pakai baju apa? Udah, temen aku juga udah sampai. Temen aku juga udah sampai katanya di bagian belakangnya. Iya. Paparit sebagian belakangnya yang outdoornya, Be. Coba kamu ke sini. Oh. Iya, bagian outdoornya. Iya. Oke. Okay. Halo. Seriusan kamu? Kok bisa sih kamu? Bisa. Kapan kamu ke sini? Semalam. Serius? Iya. Kamu sama siapa? Sedih. Serius kamu? Iya, serius. Aduh. Kamu kena prank. Aku padahal lagi sibuk banget, tau gak sih kamu?
aku buru-buru banget kesini. Oke, okay. Seneng gak Len aku? Senang. Son terreur dis que le jour. Kamu kira temen aku ya? Iya. Kamu gak curiga? Gak curiga. Cuma aku kira temen kamu yang bilang nungguin di Paparich. Kan kamu gak tahu kan di sini ada Paparich. Soalnya aku stay di hotel sini, the crew hotel. Dari semalam? Iya. Udah makan belum? Belum, aku buru-buru banget. Gila. Kamu nyampe jam berapa semalam? Nyampe jam 7-an. Iya, kamu gak bilang ke aku. Kamu surprise. Kok aku gak tahu kamu naik pesawat? Iya kan, maksudnya kamu tahu aku naik pesawat. I'm so happy. Hah? Happy gak? Kamu okay. Sampai kapan di sini? Tergantung kamu mau sampai kapan. Yuhu, selamanya. Kok bisa sih? Bisa dong. Ada yang tahu gak kamu kesini? Gak ada. Gak ada yang tahu. Akhirnya kita ketemu lagi di Medan. Aku ke Medan ketemu Baby. Aku waktu jalan, aku nanya kamu kan, temen kamu pakai baju warna apa? Tapi kamu gak bilang, kamu cuma bilang dia di belakang. Ya udah, aku jalan kok ada yang megang kamera. Kok mirip kamu? Aku lihat kamu buka pintu dari situ, plek, aku gak sempet lagi mau ini, aku langsung mau rekam kamu. Hati aku masih apa? Berdebar-debar. Aku kaget. Lebay banget. Ini surprise yang sangat receh sekali, gak bermodal. Oke deh, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita mau makan dulu. Udah makan belum? Belum. Makan yuk. Yuk. Welcome to Medan. Thank you. Iya, pacar aku ke Medan. No way, no way. Mana sendoknya? Gak ada.